Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa maulana Muhammad. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, barokah sehat, murah rezeki, dan apa segala hajat yang kita inginkan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku yang akan menambah ketakwaanku kepadamu. Mudahkanlah urusanku dengan begitu tak mengganggu kehusyukan ibadahku. Rahmatilah hidup dan matiku hingga kelak Engkau pantaskan aku menjadi penghuni surgamu. Siapakah yang ingin dikejar-kejar rezeki? Tentu semuanya ingin, termasuk Anda tentunya. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, pantaskah Anda dikejar-kejar rezeki? Apakah Anda sudah berjuang menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan amalan yang bisa membuat roda kehidupan Anda berubah. Yang dulunya rezeki sempit, setelah mengamalkan amalan ini, insyaallah Anda akan dikejar-kejar rezeki. Lalu, amalan apakah yang dapat membuat Anda dikejar-kejar rezeki? Yaitu amalkanlah solawat di waktu sahur dan solat malam. Waktu sahur adalah waktu penghujung malam menjelang subuh. Keutamanya tidak didapatkan pada waktu-waktu lainnya. Kesempurnaan solawat di waktu ini diawali dengan kegiatan solat malam atau solat tahajud. Keutamaan solawat setelah solat tahajud ini, karena di saat waktu tersebut Allah turun ke langit dunia. Allah membuka selebar-lebarnya pintu rahmah, ampunan, dan kemurahannya bagi hambanya yang mau berdoa dan memohon kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan hadis riwayat Muslim nomor 1808. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita semua di sepertiga malam terakhir, kemudian melaksanakan salat tahajud dan setelah itu membaca kalimat selawat sebanyak 1000 kali. Kemudian setelah membaca zikir solawat, tutuplah dengan membaca doa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Quran Surah Al-Maidah ayat 114. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan barokah amalan ini untuk Anda semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.